kenapa tidak dipakai? Aduh, bos, kira-kira dong, masa badan kecil gini tidak ada megadu listrik? Aduh. Eh, kamu mau kemana? Ya mau pulang bos, udah jam 5. Hari ini kamu belum boleh pulang. Kamu harus lembur bersama Salim. Ya. Tapi bos, tidak ada tapi-tapian. Kalian berdua harus menyelesaikan laporan tahunan. Rapat pemegang saham akan diadakan minggu depan. Dan paling lama selesai minggu ini. Mulai besok dan seterusnya, kalian dan Salim tugas dari sore sampai pagi. Paham? Ya, ya. Selamat bekerja. Ya, bos. Bang, ayo, ya, gue mesti ke diskotik Ladies Night. Nggak ada jam 5 diskotik buka, ah. Evita belum bukan di situ. Iya, iya. Im, gue rasa kalau kerja, lu sendiri lebih bagus deh. Terus? Soalnya kalau berdua nih, kerjaan bisa berantakan. Lu tuh jagoan kalau sendiri. Ntar gue ngeganggu aja. Lagian gue kalau kerja malam, mata gua kotok, lu lihat tuh. Kotok ayam. Itu sih belek, Bang. Ya, ilalim bener gua kotok. Ya, enak di Abang enggak enak di saya, Bang. Ini kan tugas kita berdua. Ya, Lim. Lu tolongin gua dong, ini kan acara keluarga gue. Terus kalau saya tolong Abang, apa untung saya? Ini. Coklat. Punya duit segini mau nyogok. Saya juga bisa, Bang. Saya tambahin 2 kali lipat. Abang jaga sendiri, lembur sendiri, berani. Ya ilah, you tolong I tolong you, Lim. Main tolong-tolongan. Selamat lembur, Kak, ya. Cari duit yang banyak. Bilang bini gue ya, ntar gue pulangnya sampai pagi. Tenang lah. Sama mama kau, Bang? Enggak. Oh, enggak ya. Ngelembur apa ngelayak sih? Maksudnya mau ke Capstock tapi kena kepala kamu. Ya udah, namanya apes. Sorry. Laki-laki gue. Asal ya. Lo kira kepala gue naik Capstock? Begini ya namanya ke kepala gue? Lah, ilah. Lo juga kira-kira dong jadi bini. Laki pulang lembur. Lo sindir-sindir. Gue kan baru disuruh ngelembur sama si bos. Udah berantemnya ntar aja episode lain. Wah, kira-kira gue ntar malam mau suruh lembur lagi nih, gue mau tidur. Terserah, EGP. Apaan EGP? Emang lo pikirin? Wah, korban istilah lo. Jaga depan, Baginda mau tidur. Lo kira gue satpam apa? Gila, nih dia gue demen. Uang belanja gak seberapa, merentahnya gak tahan. Wah, dasar anak umpeni, maunya menang mulu. Ini Capstock yang bikin masalah nih. Gara-gara dia nih, pala gua jadi sasaran. Lanjut lagi sarapannya. Siapa sih yang tidur terganggu, yang nyarap juga terganggu. Siapa sih kok ngetok-ngetok gak ada orangnya? Aduh, lu Ted. Aduh, emang gua buntelan, lu tabrak. Aduh, mana kasino? Tidur semalaman abis ngelembur. Oh, mau cari alasan ngelak ya? Tas, kasino, lu kan janji pagi ini sama gue. Tas, lu jangan berisik begitu dong, Ted. Aduh, ntar aja deh lu baliknya, Ted. Ntar dia marah. Hah, marah? Saya marah. Saya berkali-kali dibohongi. Dia bilang pagi ini mau dibayar. Kalau tidak, lolos lagi. Tas,
Masya Allah nih. Bandel bener. Pak Sino. Hei, molor mulu lo. Bangun dong. Siapa yang berani getok-getok pintu pagi-pagi nih? Siapa sih? Aduh, sorry Ted, sorry, gue pikir bukan lo yang datang. Sorry, bener-bener sorry. Ah, boleh sorry. Gue sorry bener. Masa tutup. Gila, pukulan lo kayak Mike Tyson, Ted. Ada apa sih lo pagi-pagi? Mana utang lo? Lo kan janji hari ini. Iya. Win, tolong 10 ribu, Win. Tunggu, ambil dulu. Apa? 10 ribu? Lo kan utang 100 ribu. Yang 90 ribu, besok pasti gue bayar. Ya, kalau nggak mau yang 10 ya udah. Awas ya, yang 90 ribu gue besok nggak dibayar, gue toyor kedua kali. Iya dah, gue bayar pasti. Apaan sih ini? Siapa sih yang main bola? Bener. Kenapa sih, Kas? Ini kena kepala, udah tahu ada orang tidur. Ini sih gak boleh dikasih hati nih. Aduh, dosa apa ya laki gue? Sampai tidurnya terganggu terus. Kasihan lu, Kas. Apa lo, anak singgong? Berisik aja, gak tahu ada orang tidur lo. Apa bola nih? Abis semua lapangan bola sudah digusur, Om. Ya! Dibangun rumah sama lapangan gola. Ya! Bola lu gue jadiin semangka nih, lu lihat. Singgol, masa gue dibilang perempuan murahan? Gue pulang sama dikit, dia cemburu. Lu tahu dia bilang apa? Dia bilang gue ada main dengan pria lain. Padahal gue telat cuma karena jalan macet. Soalnya macam apa dia? Apa dia pikir dia ada yang bisa cemburu? Indro! Aduh, kalau sampai lu ada di sini, gue pites kepala lu. Berisik aja. Lu kira pasar malam nih? Lu tahu nggak lagi orang istirahat? Gua lagi tidur, tau nggak? Kenapa ketawa? Enggak. Udah jangan pada ribut di rumah orang. Pergi. Berisik aja, gua mau tidur nih. Ganggu aja lu. Laki lu irit amat karung tinggi gua buat kolor. Ya penting kan bukan kolornya. Kan? Ngeres kan? Tuh. Yang ngeres siapa coba? Aduh, Rin, tolongin gue, tolong. Nggak bisa deh sekarang. Ntar aja deh ngobrolnya ya. Soalnya iya, Mas Kasih dari tadi marah-marah dulu. Iya. Dong, yang relax. Pejemin matanya. Nah, ini pejem. Kosongin pikirannya. Iya, elah kesurupan kosong pikiran. Itu maksudnya supaya relax, gimana sih dipijitin. Udah dong, jangan berisik. Tidur dong. Sian nih laki gue. Gue beli bantal, ah. Apa lu udah gila teriak-teriak begitu? Iya, habis kau pagi-pagi masih tidur aja. Jauh dari Sri Rezeki tau kau? Bukan Sri Rezeki doang. Iya, Rezeki. Lu kan tahu semalam gua habis lembur, dan ntar malam gua lembur lagi. Udah, pada berisik, nih bantal. Tidur, istirahat. Lu apes bener nasib lu ya? Gua cari proyek gede, dapat lemburan, melek mata tuh minum kopi 3 drum. Daripada gua dipecat, mendingan gua kerjain. Dari tadi gua mau tidur dengan tenang, diganggu suara-suara gila. Ya semuanya itu kalau pengen tenang, nyenyak harus pakai akal. Akalnya gimana? Begini. Kuping lu sumpel pakai kapas, mata tutup kapas, hidung kasih kapas, mulut kasih kapas, tutup kain. Lu kira gua jenazah? Loh, gak apa-apa. Yang penting saya sama Indro membantu berdoa supaya kamu betul-betul nyenyak. Gitu kan, Bro? Cocok.
Jadi kalau begitu kan suara gledek pun gak kedengeran sama kau. Iya, benar. Sumpah mati benar. Mata ditutup gak ngelihat, kuping disumpel gak denger. Wah, bagus juga ide lu tuh. Ya kan, benar kan? Coba kerjain. Adam. Ya, kalau teman bisa istirahat, ikut senang juga gitu kan. Putaran bekas ingus lu ya? Enggak, sumpah-sumpah. Cuma memang pernah jatuh di septic tank belum kucuci. Oh, pakai sabutan gua aja nih. Ada sombong kali kau, serbet piring aja dibilang sapu tangan. Sebentar. Kupingnya disumpel. Ah, sumpel lah. Walaupun saya agak jijik sih. Iya. Soalnya kotor sih kupingnya. Iya, kalau mandi cuma mukanya aja yang disabunin. Iya, kuping dong sekali-sekali. Nah, coba sekarang dites. Lihat. Testing. Kasinop. Testing. Hei. Dipanggil Karina, dia nggak berani masuk. Takut sama Kasino. Iya. Nih, dibawalah kau ke dalam. Oh iya. Masuk. Tidur yang nyenyak ya. Don. Hei, tau kemarin ntar, Don. Apa tuh? Aduh. Kenapa nih laki gue? Kas, pasti kerjaan lo nih. Ngapain laki gue dong? Kas, sadar Kas. Hei, sadar. Wah, lu bilangnya. Kas, lu kayak kamu pergi lo. Aduh. Ini aja gede nih. Kalau masih susah juga tidur kau, minum aja pilih ini nih. Kujamin tidur terus sampai besok pagi. Semuanya. Gua gak bisa tidur gara-gara lu pada ribut. Bukan apa-apa. Pelan-pelan lu. Lu suruh kasih gua obat. Emang gua mau mati, Ben. Iya, diperhatikan salah. Mas, gini aja deh, Mas. Mendingan Mas tidur di kamar aja yuk. Saya gak jagain pintu supaya gak ada yang berisik, supaya gak ada yang masuk. Bener lu bisa melakukan buat gue. Demi suamiku tercinta, aku akan melarang siapapun masuk ke rumah ini. Sekarang Mas masuk kamar, tidur dulu, istirahat dulu, ya? Ngamar ya? Ngamar. Cuman? Mas Kasino udah saya suruh tidur di kamar. Berdua, kalau merasa sebagai teman Mas Kasino, bantuin dong Mas Kasino supaya bisa tidur dengan tenang. Kami juga membantu, cuman tadi ada sedikit kesalahpahaman, gitu kan, Drew? Iya. Ya udah, sekarang begini aja. Kalian berdua jaga di depan seperti satpam. Yeah. Jangan kasih siapapun masuk. Yeah. Aku tugasnya menjaga di dalam rumah. Yeah. Okay. Gimana? Setuju? Okay. Setuju. Okay. Pakai pistol air ya? Ya, terserah deh, pistol apa aja. Bos. Bos mana? Bos. Nah, bos, tampaknya bos. Wah, tumben bos kemari. Betul bos, apa enggak salah alamat bos? Ini rumah Kasino. Betul. Mari silakan bos. Saya membawa kabar gembira buat Kasino. Oh betul. Jadi harus saya sampaikan sekarang juga. Ah iya. Silakan sabuk bos. Masuk. Bangun. Apa sih? Tuh. Ada si bos. Kenapa kemari bos? Kasinonya masih tidur. Katanya supaya lembur nanti malam biar segar. Itu sebabnya saya kemari membawa kabar gembira buat Kasino. Ternyata rapat pemegang saham diundur 1 bulan lagi.
Hidup, bos. Jadi untuk mengerjakan laporan itu, Kasino tidak perlu kerja rembul lagi. Cukup hari-hari biasa. Betul, bos. Betul sekali. Ini malam dia boleh istirahat. Atas kerajinannya lembur kemarin, saya akan beri bonus buatnya, yaitu mobil kantor buat dinas. Wow! Kas buat dinas! Waduh, ini sih nggak boleh kasih hati nih. Mesti gua gatak nih. Lu emang pada bajingan lu. Nggak tahu orang lagi senang, nggak tahu orang lagi tidur, tenang lu gangguin terus. Headache nih, headache, tau nggak? Tapi soalnya begitu. Apa tapi nggak pakai gue diperes di kantor sama si bos itu, di rumah digangguin sama lu. Bos gue tuh nggak tahu diri, tau nggak? Udah jelas gue bekerja mati-matian buat kemajuan perusahaan. Gue masih disuruh lembur. Apa nggak ada orang? Kalau ada di sini nih, gue cabut pentilnya. Biarin aja. Kenapa lu jadi ribut sama gue? Apa? Bos, sorry bos, aduh, saya gak sangka bos bakal datang kemari. Tadi saya lagi latihan drama, mau ada pementasan sama Ketut Wijaya, bos. Minggu depan, bikin minum, kopi. Enak saja kamu minta maaf, setelah memaki-maki aku seenak udamu. Sebenarnya aku kemari membawa kabar gembira buat kamu. Tapi, karena mulutmu yang beracun, mulai sekarang kamu harus lembur terus sampai waktu yang belum kutentukan. Soal bonus, batal, titik. Dan kalau kamu tidak suka bekerja lagi, sekarang juga boleh kamu mengundurkan diri. Bos. Bonusnya kan? Apaan bonus? Bonus. Udah diganti tadi dibilang bantal bonusnya. Batal. Batal. Aduh, gua pusing nih, gua bisa jadi karsat lagi nih.